kita di pulau tak berpenghuni. Dah lewat malam ni, tahu tak? Kamu pergi ke mana tadi? Kalau kamu tak pandai patuhi janji, kamu jangan main di luar lagi. Kerja rumah tak buat, kemaskan rumah pun kamu malas. Papa tak nak bagi duit poket. Kenapa saya dimarah dengan Tara? Saya boleh lewat sikit je. Sebab awak asyik buat salah yang sama walaupun dah banyak kali awak kena marah. Apa ni? Awak nak marah saya juga ke? Awak dengarlah cakap papa dan mama awak tu. Awak bukannya tinggal seorang di rumah ni kan? Sudahlah. Saya tahu. Saya dah faham sekarang. Apa awak nak buat ni? Saya nak lari. Dari rumah. Betul awak ni. Boleh tak awak cuba bertenang sikit, Nobita? Tak guna. Doraemon? Apa dia? Nah. Aduh, sakitnya. Dah siap. Baik. Saya pergi dulu. Oh, ya. Baik saya bawa sikit alat-alat dari poket Doraemon ni. Ta-da! Huh? Alat apa ni? Ta-da! Entah apalah agaknya fungsi alat ni. Tak apa, saya cari lagi. Mesti papa dan mama terkejut bila tahu nanti. Padan muka. Mana saya nak pergi ya? Bosanlah kalau ada orang yang tahu pasal ni. Saya pergi jauh sikitlah. Yeay, dah sampai laut. Wah, besarnya kapal tu. Saya nak rehat sekejap lah. Segarnya udara. Laut yang terbentang luas. Garis ufuk melintang. Sungguh cantik. Tapi sebab saya dah bebaslah, saya perlu buktikan saya mampu hidup seorang diri. Saya mesti cari tempat yang bagus untuk menginap nanti. Harap saya dapat jumpa pulau yang tak berpenghuni. Cuaca yang selesa, tanpa gangguan orang. Dengan rumput yang lembut. Nobita, sampai bila kamu nak tidur? Mama, saya terlambat. Nanti dulu. Tapi saya kan dah lari dari rumah. Mana ada orang lain marah saya lagi? Ini jam pengera ke? Saya terbawa alat yang leceh pula lah. Di mana saya sekarang ni? Itu pun pulau. Mendarat. Wah, cantik pulau ni. Wah, seronoknya dekat sini. Saya patut bawa pelampung sekali.
Tak ada orang kat sini ke? Oi! Ada orang tak? Hello, ada orang tak? Burung rupanya. Kalau tak ada orang, mesti rumah pun tak ada. Wah, bagus. Pada rumput yang sesuai untuk tidur siang macam jangkaan saya. Lembutnya daun ni. Betul jangkaan saya. Tak ada sekolah. Tak kena marah. Bagus pulau ni. Saya tak makan sarapan tadi. Hah? Buah? Buah kelapa? Kalau yang ini bolehlah saya makan. Kalau tak jatuh, susahlah. Apa agaknya yang ada dalam ni, ya? Apa alat ni? Apa tu? Yang ini... Pembersihan bekas? Apakah jawapannya? Lapan? Salah! Baik! Enam? Kira betul-betul! Tak ada yang berguna. Pistol? Mungkin saya boleh tembak buah tu. Apa guna saya buat silap mata kalau tak ada orang tengok? Baik saya balik rumah. Tak, saya tak boleh putus asa. Saya dah memang nekat lari dari rumah. Saya mesti bertahan. Dekat saya. Kering pula air. Ya, saya perlukan air untuk hidup. Alat keluarkan air! Alat keluarkan air! Saya tahu alat ni. Sarung tangan pengorek. Macam telaga dalam kolam air panas. Kalau kita korek tanah, air akan muncul. Baiklah. Saya korek kat sini. Tak keluar pun. Sini ke? Tak keluar. Mana air ni? Dah keluar. Semua alat Doraemon memang betul-betul pelik. Sebab awak selalu buat benda yang bukan-bukan. Maaflah Doraemon. Papa dan Mama risaukan saya tak?
dah lapar. Ada apa, Nobita? Tak apa. Mesti Doraemon akan datang selamatkan saya. Saya mesti bertahan. Siapkan bekalan air. Bilik saya. Dah siap. Cantik tak? Inilah Doraemon saya. Semuanya saya buat sendiri. Hebat kan? Saya ada kat sini tau. Cepatlah datang kat sini Doraemon. Datang selamatkan saya, ya. Dah seminggu pun berlalu. Kenapa dengan awak, Doraemon? Kenapa tak datang lagi? Jangan-jangan... dia langsung tak cari saya. Ada kapal lah. Hai, tolong saya. Hai, kapal makin jauh. Itu aja lapan saya untuk selamat. Macam mana ni? Baiklah. Tunggu. Bila dah balik, saya nak makan kek dan minum air jus. Tunggu saya! Tolong! Tunggu! Mana sini? Tolong saya! Doraemon! Terima kasih. Sebab tolong saya. Doraemon, awak mesti datang. Saya yakin pada awak. Awak tak datang pun, Doraemon. Dah sebulan pun berlalu.
Mesti besok awak akan datang. Dah setengah tahun awak tak datang lagi. Mungkin besok awak datang selamatkan saya. Dah setahun awak tak datang-datang lagi. Mungkin awak tak datang. Tak mungkinlah. Akhirnya, dah 10 tahun. Macam mana keadaan Papa, Mama dan Doraemon agaknya? Apa dah jadi ni? Kalau saya tak dewasa nanti, apalah yang saya kat TV ni? Kenapa dengan saya ni? Tak lama lagi, saya akan jadi orang tua seorang diri. Aduh. Ini alat yang saya buang sebab tak berguna dulu tu ke? Rasanya rindu betul masa dulu. Saya dah balik. Mama, saya lapar lah. Selamat pulang, Nobita. Apa ni, Nobita? Wah, sedapnya. Kami semua tengah tunggu kamu, tau. Maafkan saya. Kami makan dulu. Sedapkan, Nobita? Yalah. Masa tu betul-betul seronok, kan? Saya selalu bersama awak. Bergelak ketawa tentang perkara yang bukan-bukan. Kadang-kadang bertengkar. Doraemon! Papa! Mama! Nobita! Nobita! Saya mencari tapi saya tak dapat kesana apa-apa pun. Maaflah. Tak apalah. Saya pun nak minta maaf. Saya sentiasa percayakan awak, Doraemon. Saya betul-betul dah sampai. Ini bukan mimpi kan, Doraemon? Tapi... Kenapa ni? Mesti saya akan kena marah nanti sebab lari dari rumah selama 10 tahun. Kalau macam tu, kita balik semula pada malam awak lari rumah.
Dengan cara ni memang tak ada siapa akan perasan awak nanti. Tapi saya kan dah jadi dewasa. Pasal tu, bungkuskan saja awak dengan kain pembalut masa ni. Apa ni? Tak buatlah. Awak dah kembali pada asal. Wah! Kamu berjaga lagi. Cepat pergi tidur.